batu, tapi kamu makan ikan jadi susah. Mari kerja sih, Aki. Sini angkat kamera. Oh, saya mengambil lepau. Kesadarannya, oh. Kesadarannya, Mam. Itu anaknya yang pimpinannya Seko. Oh, iya. Yang sebelahnya kantor camat. Oh, iya. Tinggalin saudaranya Mama. Dua memang di persoalan. Oh, iya. Dua. Sini, 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 makasih ibu. Sini, makasih ibu. Ibu. Makasih. Ade. Ya. Kita suki. Ya, ini tadi kasih. Oh iya. Sama. Oh ya kecil ya, masih dalam mana nak? Begini enggak apa-apa sih? Bagus sih. Begini. Nah, ibu yang kecil. Ah, bintangnya. Iya, bisa. Kita nak pakai di mana kak Kurin le? Makarate ya. Makarate. Tadi sudah melakukan kunjungan kerja di Desa Minangan. Coba lihat dong pemandangannya. Kalau biar yang lain juga ikut. Itu perkebunan biasa ya. Iya. Yang tanah Pak Gajari. Jadi lutain kalau jadi Pak Ketua itu sejak tahun 2000 berapa Pak Ketua? Dengan Pemda pernah mengusulkan warga relokasi. Kita usul juga untuk lahannya ya, ke karena masuk kawasan usulannya waktu itu. Itu tempat relokasi, tapi keluarga tidak mau meninggalkan ini. Ya, jadi ini asetnya ya, lahan pertanian. Terasirinya coba sampai ke sana. Bali ini kalah Bali. Bali kan orang datang ke Bali kan hanya melihat terasir. Suruh ke sini aja. Tapi ibu belum sempurna bupatinya kalau enggak dia itu sana. Itu sana di Sulawesi. Dekat itu Pak Hector. Yang mana? Itu. Pakai drone ke sana itu. Dekat sekali kalau pakai drone. Oh, ini satu telunjuk aja udah sampai. Ada hujan. Ada hujan benerannya juga. Ada ini tapi umumnya tidak ada. Sebenarnya ini kalau cepat, bikin flying fox aja langsung. Tapi naiknya. Apa? Naiknya ke bawahnya. Harus jalan kaki. Trail. Yang terlalu jauh. Tapi yang saya kuih hanya satu, hanya padat diri. Jangan tahu lah, beliau juga tuh. Komentar. Sampai di bawah. Cepat dulu, saya bawa motor pulang. Siapa bawa motor? Masalahnya nanti tidak ada yang bonceng. Oh, Pemula. Tapi sudah luar biasa, Pak. Ngaku. Tapi karena banyaknya saya makan kempis motor saya. Tinggal di bawah. Kalau begitu kita jalannya udah dekat sekali. Jalan. Harusnya biar yang masuk tadi. Motornya? Ya. Kembalikan motor. Oh iya. Karena motor pinjaman. Jangan kencang. Kalau tadi pakai motor saya bawa motor sendiri tadi. Jadi ini juga sebenarnya potensi wisatanya, terutama wisata alam ya, terasering tuh. Terasaringnya cantik sekali. Jadi ini juga bisa jadi alternatif destinasi wisata di Rongkong. Tetapi ya syaratnya adalah pertama kita kendalikan dulu pandeminya supaya berwisatanya lebih asyik ya, karena semuanya dalam kondisi yang sehat. Ya, jadi jaga kesehatan. Sukseskan program vaksinasi selama kita tetap pada selamat. Oke, di sini.